dikit aja Kaoki, Kaoki. Dikit aja. Kaoki. Iya, kemarin sampai apa gangguan apa ya Kaoki? Gangguan jiwa udah lewat itu ya. DBD biasa. DBD. Terus gimana Kaoki? Apa tuh? Apanya? Ya alhamdulillah dikasih sakit enggak apa-apa, bersyukur karena berarti suruh istirahat sama Allah Subhanahu. Berapa lama sih Kaoki sakitnya? Sakitnya tuh 5 hari di rumah sakit, tapi selebihnya tuh masih lemasnya masih agak lama. Jadinya sempat enggak boleh kerja dulu sih. Diagnosa akhir dari dokter apa sih Kaoki? DBD. DBD karena kecapean berarti Kaoki ya. Nah, untuk apa namanya pengobatan kemudian harus rutin ya Kaoki ya. Ada enggak sih Kaoki larangan makan atau seperti apa minuman? Pada saat itu sih enggak ada, cuman istirahat aja, bed rest aja. Tapi Kaoki sendiri gimana sih Kak? Apakah mengurangi pekerjaan atau seperti apa sih Kaoki? Iya, enggak boleh capek-capek lah sekarang gitu. Sampai kemarin sempat susah BAB kalau kata Kaoki ya. BAB, susah tidur kayak gitu. Jadi emang udah sangat lemah banget sih, udah capek banget. Jadi ya gitu, dikasih Tuhan untuk istirahat enggak boleh ini dulu mikir capek atau tenaga. Tapi Kaoki langsung kerja nih gimana nih Kaoki? Enggak, aku lumayan lama liburnya. Jadi baru kerja tuh setelah Lebaran, satu minggu setelah Lebaran kalau enggak salah. Keluarga seperti apa sih Kaoki, bentuk apa namanya posesifnya ke Kaoki setelah sakit itu? Dari dulu sih selalu posesif, emang gak boleh kerja terlalu berlebihan gitu. Tapi kadang-kadang akunya yang suka maksa. Jadi sebenarnya sih sekarang harus bisa ngenaker tubuh kita sih sebenarnya. Kadang kitanya masih semangat, tapi kan tubuhnya capek. Tapi emang Kaoki sampai apa sih dalam satu minggu, kira-kira berapa hari sih Kaoki kerja sampai kecapean seperti itu? Gak terlalu capek juga sih waktu itu. Cuman mungkin maksudnya gak yang kayak teman-teman setiap hari kayak gitu. Cuman mungkin ya emang waktunya aja lah gitu. Tapi DBD kan kadang-kadang Kaoki gara-gara kurang Kakak gue kepanasan nih dalam mobil. Udah ya? Yaudah Kaoki, makasih banyak ya. Dadah.